Saudara, pasca demo pendukung Gubernur Papua Lukas NMB Selasa lalu, aparat gabungan TNI Polri bersama masyarakat Papua menggelar tradisi adat bakar batu untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua. Personel gabungan TNI Polri bersama masyarakat menggelar adat bakar batu di kompleks warga Pegunungan Tengah di distrik Abepura, Kota Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Saleh Mustofa menyebut, acara adat bakar batu adalah budaya yang perlu dilestarikan karena memperkuat persatuan masyarakat Papua. Menurut Pangdam, persoalan hukum biarlah diselesaikan oleh penegak hukum. Namun masyarakat tidak boleh terpecah belah dan dijadikan korban. Pertama kita mensyukuri situasi damai di Jayapura ini. Kemarin sudah ada pelaksanaan demo yang berlangsung dengan sangat baik, ya, sangat tertib. Semuanya itu adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan di tanah Papua ini. Persoalan-persoalan itu nanti biarlah yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berwajiblah yang akan menyelesaikannya. Tapi rakyat harus bersatu, rakyat harus damai. Kita ingin bersatu padu, bahu-membahu, menyuarakan kedamaian itu melalui adat dan budaya bakar batu.